Abu Baidah selaku juru bicara militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali memberikan pernyataan terkait perkembangan situasi perang genosida yang dilancarkan oleh pihak Israel di jalur Gaza pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam sebuah video yang telah direkam sebelumnya, Abu Baidah memberikan kejelasan beberapa isu utama, termasuk perundingan yang sedang berlangsung antara perlawanan Palestina dan Israel, serta situasi operasional perlawanan Palestina dan kondisi tawanan Israel di Gaza. Ia menegaskan 6 bulan pertempuran banjir Al-Aqsa yang sedang berlangsung membuka fase baru tidak hanya di Gaza dan Palestina, tetapi juga di tingkat global, karena hal ini mempromosikan fakta bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui kekerasan. Pidato Abu Baidah menyoroti kesia-siaan diplomasi dan jalur hukum melalui hukum internasional atau keputusan Dewan Keamanan PBB dalam pencapai gencatan senjata dan hak-hak rakyat Palestina. Sebaliknya, juru bicara tersebut mendorong konfrontasi berkelanjutan dan memperluas mobilisasi serangan di bulan Ramadan di tepi barat, wilayah pendudukan, Lebanon, Yaman, Irak, dan negara-negara Islam dan Arab lainnya untuk mengakhiri genosida terhadap rakyat Palestina. Abu Baidah juga menyoroti lemahnya komunitas internasional yang gagal menghentikan rencana Israel dalam bombardemen tanpa pandang bulu di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.